Halo guys, hai semua, welcome to Jups Channel. Bantu support channel ini ya. Jangan lupa untuk teman-teman semua subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi. Di video kali ini aku mau kasih lagi free filter Instagram dengan sound viral yang ada di TikTok, yaitu sound yang lagi-lagi gak bisa tidur atau filter yang namanya gak bisa tidur. Di sini aku kasih efeknya pakai blur delay dan sunset lamp. Nah, untuk pertama ini aku tambahin si lutnya dulu. Lut yang pertama seperti ini. Lalu kalau udah, teman-teman tinggal pilih canvas baru lagi. Terus klik kanan, terus pilih rectangle. Untuk link download udah aku taruh di kolom deskripsi. Teman-teman tinggal klik aja, dan password ada di sebelah kanan atas. Untuk teman-teman yang punya saran filter selanjutnya bisa komen di bawah, dan teman-teman yang punya saran yang udah komen saran filternya ditunggu ya, karena aku akan buatkan satu persatu. Nah, setelah kalian pilih render pass di device itu kayak gini, terus dari kamera tekstur kalian tarik ke sender. Nah, kayak gini, terus klik di bagian yang bulat-bulat itu, ganti ke tekstur. Lalu pilih mix, dari mix tarik ke shader render pass. Terus dari shader ke delay frame. Kalau udah kayak gini, tinggal dari kamera tekstur sambungin ke delay frame yang bagian freeze frame. Terus yang buletan di delay frame itu klik dan pilih yang make receiver. Terus dari make receiver ini teman-teman tinggal duplikat aja dan diganti. Yang satunya ganti ke shader. Terus dari delay frame sambungin ke dari shader sambungin ke mix bagian atas, dan delay frame sambungin ke mix bagian bawah. Kalau udah, ini tinggal tarik patch dari Vascara LUT, tarik ke dalam patch editor, terus nyalain panah tekstur dari material satu. Terus masukin lutnya, dan sambungin dari shader render pass ke Vascara LUT dan ke LUT. Terus di mix bagian alpha ganti ke 0,85 atau 0,65. Di sini aku pakai yang 0,65. Seperti ini, terus tinggal ke edge patch kembali, terus pilih screen tap. Nah, dari screen tap tarik ke switch, terus tarik ke delay, dan selanjutnya cat object, terus pilih rectangle. Di sini aku bakal tambahin tadi seperti yang aku bilang, pakai sunset lamp, terus pakai animation grain atau dodge, terus sama si lightnya juga apa kayak cahaya-cahaya warna merah gitu. Nah, seperti ini lampnya. Untuk teman-teman yang punya saran filter selanjutnya bisa langsung komen di bawah, atau teman-teman yang punya saran preset bisa komen di bawah. Dan teman-teman yang sudah saran filter harap menunggu ya, nanti aku akan buatkan satu persatu. Jadi ditunggu ya filter requestan dari teman-teman semua. Nah, di dots ini atau di grain ini FPS animationnya diganti jadi 4, terus blend mode nya ke screen, atur aja opacity nya kalau udah tinggal nyalain aja canvas, visible dari canvas 1. Nah, selanjutnya ini aku kasih rectangle lagi di sini untuk si
tadi yang aku bilang cahaya light itu cahaya merahnya seperti tinggal shader tapnya ganti flat, terus teksturnya masukin tekstur yang teman-teman mau. Nah seperti ini. Untuk teman-teman yang mau custom filter bisa langsung DM Instagram aku, dan yang mau custom preset juga, preset Lightroom, bisa juga DM Instagram aku. Nah kalau udah tinggal nyalain aja visible dari Canva 1 dan sambungin ke delay, terus di sini aku bakal buat patch musiknya, tinggal pilih audio playback dan masukin lagunya, terus nyalain panah reset dan play, terus disambungin ke switch. Untuk durasinya di sini aku bakal dengerin dulu musiknya, jadi sesuaiin durasi delaynya itu sesuaiin sama si musiknya. Jadi mau pergantian dari loot ke bagian blur delaynya itu mau di detik berapa? Nah di sini kalau aku saranin teman-teman dengerin dulu di musiknya, di lagunya, kira-kira cocoknya di menit ke berapa. Di sini udah aku dengerin di durasi 7,5 detik. Nah, contoh filternya seperti ini. Untuk link download udah aku taruh di kolom deskripsi, teman-teman tinggal klik aja, dan jangan lupa untuk password ada di sebelah kanan atas. Contoh filternya seperti ini. Jadi ini pakai lagu atau sound yang viral banget di TikTok, yaitu sound yang lagi-lagi aku nggak bisa tidur, atau misalnya filter nggak bisa tidur yang mirip banget punyanya Kak Renaldi. Contohnya seperti ini. Link download aku taruh kolom deskripsi ya, bantu terus support channel aku. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini, yang udah bantu support channel aku. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata atau pengolahan kata, tapi semoga teman-teman suka sama filter yang udah aku buat dan terbantu untuk buat filter sejenis blur delay dan sunset lamp seperti ini. Sampai jumpa lagi di video free filter selanjutnya, dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi, dan jangan lupa untuk like video ini ya. Terima kasih banyak, bantu terus support channel aku. Sehat selalu semuanya, sampai jumpa di video free filter selanjutnya dan preset selanjutnya. Yang punya saran komen di bawah, dan yang udah saran filter dan preset mohon ditunggu. Aku akan buatkan satu persatu. Ditunggu ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak semuanya. Sehat selalu. Bye.